seterusnya. Kalau kita gosok gigi masa puasa, air liur jadi sikit pekat dan rasa obat gigi, boleh tak kita telan air liur itu? Ini. Nak minum air tak berani, ni nak telan air liur. Biar gonyoh gigi bulan puasa. Nak? Pakai Colgate. Dia pun bubuh. Dok. Nak? Lepas tu dia pun komo. Dia pun kehek. Nah, duduk relax berasa macam ada pudina sikit di air liur. Dam. Telang. Ni boleh telang. Kalau sengaja telan, memang benda asing, batal puasa. Tetapi kalau benda-benda yang macam tu, yang bercampur dengan air liur, payah dia nak pelihara, tertelang, tidak batal. Nah, sebab tu lepas beru gigi yang ada campuran benda lain, maka berkoma, betul-betul biar bersih. Faham? Apa yang tertelan, dimaafkan. Nah, ini dok rasa dok obeh. Sedap telang. Batal, walaupun kecil. Nah, jadi jangan telang. Dah gosok gigi tak batal? Tak batal. Pasal apa? Pasal kita dalam mulut. Yang batal dalam kerongkong. Tahu tak? Kau gosok gigi dalam mulut. Bukan basuh botol baby dalam lalat tekok. Itu basuh botol. Faham? Ni gosok gigi. Tak batal. Nah, dulu orang ada siapa dia kata gonyoh gigi batal. Tak batal. Masuk beru gigi, tak batal. Faham? Tu anak tu, mak lagi lah tak batal. Pasal gigi kat tangan kau. Faham? Soalan seterusnya.